Saya akan edarkan kertas siapa yang masih belum bagi email untuk kita masukkan dalam mailing list ini, bolehlah masukkan email. Nah, tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan melihat tentang asbabul wurud. Asbabul wurud. Kita tahu, kita mengaji tafsir, kita mengaji tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Sebab-sebab turun ayat. Di dalam hadis juga ada perkara yang sama. Dikenali sebagai asbabul wurud. Asbabul wurud, memahami hadis melalui sebab berlakunya perkara yang berkaitan dan tujuan hadis. Perkara ini penting. Kita insyaAllah akan berbincang berkenaan dengan asbabul wurud. Kita melihat sebab-sebab khusus mengapa hadis itu berlaku. Bila kita sebut mengapa hadis itu berlaku, apa maksud kita? Mengapa Nabi sebut sesuatu? Mengapa Nabi buat sesuatu? Mengapa Nabi berlaku sesuatu? Kita tengok. Kerana ulama yang benar-benar membuat penelitian mendalam akan mendapati kadang-kadang hadis itu, sesuatu hadis itu hanya kerana sebab-sebab tertentu sahaja. Dia tidak boleh digunakan untuk kesemua keadaan. Dia kerana sebab-sebab tertentu sahaja dan maslahah ketika itu. Maslahah ni keperluan. Maslahah itu keperluan. Keperluan ketika itu. Hukum terhapus dengan terhapusnya illah. Apa dia illah? Bila kita kata illah ni apa maksudnya illah? Illah ni sebab. Terhapus hukum kerana terhapusnya illah. Okey. Untuk memahami persoalan ini ada beberapa perkara yang kita kena faham. Sebelum daripada itu saya nak bagi contoh. Sebab setiap aspek yang kita akan sebut ini, seperti mana kuliah kita 2 minggu lepas, kita akan beri beberapa contoh. Sebabul wurud ini tuan-tuan dan puan penting. Contohnya bila kita sebut asbabul nuzul golongan khawarij, kita pernah sebutkan khawarij. Golongan khawarij ini tuan-tuan dan puan sangat ekstrim mereka sehingga Nabi memberi amaran walaupun mereka itu tak wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka wujud di zaman berlakunya fitnah. Itu permulaan khawarij ini. Dan Nabi SAW telah memberi profesi berkenaan dengan khawarij ini. Walaupun mereka ini tak pernah wujud di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW. Khawarij ini, apa fahaman khawarij yang paling utama? Fahaman dia yang paling asas. Siapa dia? Siapa yang melakukan dosa besar, dia kafir. Itu pahaman paling asas dan telah ditolak oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah. Okey. Dan khawarij ini tuan-tuan dan puan ekstremnya mereka. Bila kita sebut sababul nuzul, mereka mengambil ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada merujuk kepada orang-orang musyrik. Dia gunakan ayat-ayat itu dan dia tunjukkan kepada orang-orang Islam dan mengkafirkan orang-orang Islam. Itu berkenaan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dosa, memang ada dosa. Siapa pun memang ada dosa. Kita sebut banyak kali dalam kuliah kita ni hadis berkenaan dengan perkara ini. Siapa boleh ingat? Kita sebab kuliah kita tanya soalan lah. Boleh yang kau tak? Siapa boleh ingat? Salah satu hadis lah yang Nabi sebut berkenaan dengan kita ni memang melakukan dosa. Ingat kullu ibn adam khata'u. Khata'u. Setiap anak Adam itu khata'u, melakukan dosa. Wa khairu qatta'in, sebaik-baik orang yang melakukan dosa at-tawwabun, yang bertaubat. Again and again. At-tawwabun ni nak tafsir dalam bahasa Melayu, dia tak ada satu perkataan. Dalam bahasa Arab kita sebut at-tawwabun,
dia memberi maksud yang berbeza, yang aktif. At-tawwabu ni orang yang dia bertaubat berkali-kali, again and again. Sebab apa again and again? Sebab kita again and again melakukan dosa. At-tawwabu. Nah. Tetapi tuan-tuan, bila saya sebut khawarij tadi, kita mengaku kita melakukan dosa. Tetapi di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf, surah yang nombor 7, ayat ke-40, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita berkenaan dengan dosa apa yang paling besar dalam Islam. Selain daripada syirik. Dan dosa ini juga membawa kepada syirik. Di dalam ayat 40 surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kadzabu bi ayatina. Dan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kita. Innal ladzina kadzabu bi ayatina. Satu, mendustakan ayat Allah. Wastakbaru anha. Dan takabur dengannya. Sombong dengan ayat-ayat Allah. Kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. La tufattahu lahu abwabus sama'. Tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, dan tidak akan masuk syurga mereka ini. Allah sebutkan. Dan selepas itu dia sebut satu tamthil. Satu tamthil. Dia kata hatta yalijal jamal fi sammil qiyab, sehingga masuk unta dalam lubang jamur. Apa maksud? Orang yang mendustakan ayat Allah dan takabur dengan ayat-ayat Allah ini tak masuk syurga, dan dia bagi satu tamthil untuk menunjukkan kepada kita orang yang ada sifat ni tak akan sama sekali masuk syurga. Seperti mana mustahilnya unta masuk dalam lubang jarum, itulah mustahilnya orang yang sebegini masuk ke dalam syurga. Tentang dah mumpah dulu bila guru saya mengajar tafsir, dia kata kita ni memang melakukan dosa, tapi dia kata dosa ni jangan buat. Satu, jangan mendustakan ayat-ayat Allah, dan kedua, jangan takabur dengan dia. Salah satu mendustakan ayat-ayat Allah ini, Allah sebut ayat itu merujuk kepada benda lain, kita tafsir cara yang tak betul, mendustakan ayat-ayat Allah. Salah satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara itu kita sama-sama memberikan perhatian. Dan saya sebut pernah ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita masuk ke dalam bab asbabul wurud ini, kerana kadang-kadang orang tentang asbabul wurud ini tak hati-hati. Pertama, saya sebut pernah ini sebab sangat popular. Tuan-tuan dengar selalu hadis tentang innamal a'malu binniyat, kan? Okay. Selalu orang kata innamal a'malu binniyat ini menceritakan berkenaan dengan seorang hamba Allah bernama Muhajir Ummu Qais. Berlakunya hadis ini, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan berkenaan dengan Muhajir Ummu Qais ini yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana nak kahwin.